semuanya, jumpa lagi di channel kita. Pada kesempatan hari ini kita ada kedatangan pesanan ini dari Jember. Nah, yang akan kita kirimkan nanti melalui stasiun ya, stasiun Rambi Puji Jember. Beliau telah memesan speaker DX181 dan juga mikrofon dari produknya Hardwell Number One. Jadi beliau juga sudah pernah datang langsung ke toko, melihat langsung barangnya, dan sekarang beliau pengen order produk dari DAT DX181. Dan hari ini juga mau segera kita kirimkan ke Jember produk speaker dari DAT DX181 plus juga dengan mikrofon wireless dari produknya Hardwell Number One. Oke, langsung aja tanpa lama-lama teman-teman. Ini kita sudah siapin ya DX181 nya di depan. Ini adalah produk speaker aktif terbaik dari produknya DAT yang menggunakan speaker 18 inci. Jadi di DAT speaker memang mempunyai speaker 18 inci untuk speaker portable-nya. Terus ada juga yang menggunakan speaker 15 in, ada juga yang menggunakan sistem speaker 12 in. Mohon maaf, maksudnya speaker aktif bukan speaker portable. Dan ini salah satunya yang mau kita kirimkan adalah produk speaker aktif dari produknya DAT dengan tipe DX181. DX181 ini memiliki speaker 18 inci, ini 18 inci juga. Terus di sini ada middle. Nah, middle-nya menggunakan 8 in. Di sini untuk tweeter juga 8 in. Ini tweeter 8 in, middle dia 8 in. Dan dia masih dilengkapi dengan super high-nya tweeter. Ini 2 in kalau nggak 3 in ya. Ini 3 in kayaknya. Sama ini juga 3 in. Jadi ini adalah produk dari speaker aktif DAT DX181 dengan menggunakan sistem 4-way. Jadi kalau di DAT rata-rata dia menggunakan sistem 3-way, tapi untuk DX181 ini dia mengangkat tema menggunakan sistem 4-way. Jadi kalau sistem 4-way memang suaranya lebih jernih yang pertama, dan juga kualitasnya pasti lebih mantap lagi karena dia menggunakan sistem 4-way itu teman-teman. Makanya kenapa ya DX181 ini menjadi produk andalan banget, banyak sekali yang senang, banyak sekali yang menyukai produk dari speaker DAT DX181. Oke teman-teman ya, kali ini kita akan cek sound dulu sebelum nanti saya coba juga untuk mikrofonnya. Sekarang kita buka dulu aja ya mikrofonnya ya, ini ya, nih number one dari produknya Hardwell. Mantap ini mikrofonnya, isinya 2. Sekarang saya unboxing dulu. Nah, ini kita unboxing dulu ya untuk mikrofonnya. Ini untuk mikrofon dari produknya Hardwell. Warnanya emas. Warnanya gold. Nah, ini mantap. Ini ada 2. Ini untuk adaptornya untuk mikrofon. Ini adaptornya untuk mikrofon ada juga. Terus ada juga karet buat pelindung. Baterainya ada ya, baterainya 4. Terus ini ada juga untuk kabel jumper Akai. Ini sekarang kita proses untuk dilepasin dulu dan juga dicoba dulu teman-teman. Ada kartu apa ini? Kartu garansi Hardwell dan juga apa ini? Tempat servisnya Hardwell ya, service center Hardwell kayaknya. Oh iya. Ada kartu-kartu. Beli Hardwell dapat kartu-kartu. Oke teman-teman ya, sekarang kita akan cek sound dulu produk dari speaker Hardwell-nya, mikrofon Hardwell-nya, mohon maaf, dan juga speaker DAT-nya. Ini ya, kita pasangkan dulu untuk main out-nya di sini. Tapi pengennya pasti
coba tak tunggu nih dua sih dulu nanti zaman kan ya. Kalau ini pasif sekali. Pengambilan foto bisa. Kunci pak kafe ini ngalih mah? Ngalih. Iya. Kalau pasif ini ada, terus sama powernya ada, bisa dicoba ini kalau buat kafe lah, mantap. Endium. Mandek kah dulu weh. Iya mandek kah ya. Iya pak. Oke, super pak. Kalau subwoofer pasif yang ini pak, nah ini pasif. Ini pasif. Tidak ada pak, kalau asli kayak gitu, klasik modelnya kayak gini. Ini Alpha 7 18 in. Ini sonar. Tapi kalau yang model kayak gini, kalau kayak kena air nggak bisa. Kalau yang ini bisa, yang buat outdooran, buat kafe-kafe ini bisa. Ini sama yang ini bisa. Pasif ya, coba aja pak, nanti bisa langsung dicoba ini 18 in. Kalau yang aktif ini aktif semua, ini aktif. Kalau ini Alpha 7 18 in 800 watt, yang ini 800 watt, ini sound out 18 in semua. Yang ini TM Audio, yang ini 18 in, ini buatnya 1600. Yang ini juga 1600. Kalau pengen keras mending yang pasif. Kalau ini kena air tidak apa-apa. Yang ini 5.500 per boxnya. Gimana?
yang buat itu paling murah 8 jutaan. Ya. Oh, ini kasurnya enggak ada. Power itu 2000 watt satunya. Bisa 4 subwoofer. Dua channel, tapi bisa 4. Ya. Kalau 2 11 juta. Kalau amplinya 7.400. Kalau tahanan nerian juga oke. Mereka mau nyoba nanti bisa. Kalau speaker kayak gini cuma dilihat di Google nggak bisa kali. Mending langsung aja sini nanti nyoba. Oke ya teman-teman ya, ini kita lanjut lagi. Kalau di sini barangnya ada, tinggal datang nanti nyoba. Buat teman-teman ya, kalau mau speaker itu nggak bisa. Kalau cuma apa ya, dikira-kira neng apa ya, neng WA, neng Google. Bisa nih apa ya, datang nyoba wis itu. Jadi kalau kita cuma ngira-ngira kayak di Google kayak gitu, karena apa, bentuk dan juga tulisan buat belum tentu sama dengan suaranya. Pokoknya nek WAT gede, suara organi murah, tulisan WAT besar, jajal ya paling epek-epek-epek. Itu wis. Kalau di audio memang harga itu nggak bisa menipu menurut saya. Jadi yo artinya di kelasnya loh ya. Jadi nek mereka harganya murah yo, meskipun WAT tulisannya gede, tetap bisa dibilang ya biasa. Oke. Kalau dari TV kan sebenarnya kan jenis Samsung kan pakai apa? Pakai konverter. Ya. Yang pakai crosslink itu. Ya. Sekarang harus pakai konverter kalau TV baru. Nah, itu punya. Kalau konverternya tidak ada. Sudah ada. Ya. Kalau dari konverter kan pakai jack RCA aja. Iya. Bisa masukin mixer. Itu di toko TV lo ada. Oh, toko TV ada? Iya. Jangan hampir toko TV kados UFO niku ada konverter. Oh, iya. UFO gitu ya. Iya. Pokoknya yang di toko TV ada itu konverter. Nanti kalau enggak siang sore. Oh, mau TV. Iya. Sinten to niku? Hmm? Sinten? Ini om saya. Oh, alah. Iya. Diajak mriki mawon dia nyobi, Pak. Iya, iya, iya. Nek anu jeneng kabari siang mawon, nek sore kadang saya di luar. Oh, oke. Mungkin nomor teleponnya kok. Nggih, 087 58 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
Oke, sekarang kita lanjut lagi. Audio itu pokoknya ini sambil cerita ya. Ekspektasi. Jadi karena apa? Beda telinga itu beda selera. Nah, contohnya, Mas, aku pengen subwoofer mereknya A, tipenya A.
cuma tahu dari YouTube sama Google. Ketika nyoba, wah kok suaranya gini mas ya, kok suaranya itu cenderung ke rendah, blur. Jadi kalau orang yang gak suka nada rendah itu gak bisa nerima suara nada model rendah, gak mau. Saya pernah ada pembeli, pokoknya mas kalau subwoofer aku tuh maunya yang atos, atos nyodok dan getarannya, bahasanya gak ada buntutnya kalau orang sini. Karena apa? Subwoofer itu kalau ngekor ada buntutnya, contohnya gler, ler kayak gitu, itu ada orang yang seneng, ada orang yang malah gak seneng karena gak nyaman. Itu makanya beda orang beda selera. Jadi kalau beli kayak subwoofer terus beli apa ya, beli speaker itu nek cuman manut-manut sama internet Google itu, nek saya kurang anu, mesti ada kecewanya kan. Mending datang nyoba, wah nyoba langsung, nyoba langsung krungu hasilnya, krungu suarane horek, ah wis itu. Jadi horek itu bahasanya banyak orang ya punya selera masing-masing gitu. Jadi kembali ke selera, selera masing-masing. Oke ya, sekarang tak coba mic-nya dulu. Kita coba untuk mic-nya. Ini 181 itu nyaman untuk suaranya karena sistemnya dia 4-way. Jadi kalau 4-way memang untuk suara itu lebih clarity bahasanya orang sini. Lebih open juga. Jadi kalau kita ngomong seperti ini suaranya itu nyaman, tidak berisik di telinga dan lantang. Ini belum pakai echo ya, belum pakai reverb. Jadi ini karakter suara asli dari produk DX181 tanpa kita kasih mixer. Nah itu J H H low test 12 J J J ini ya, dua-duanya mikrofon dari produknya Hadul Number One sudah kita coba ya buat pembeli. Ini bunyi. Jadi semua pembelian di toko PCT Entertainment sudah kita pastikan dicoba dulu. Jadi nggak usah takut. Pembelian online maupun offline kita coba dulu, pastikan dicoba normal barulah kita kirimkan kepada pembeli. Dan ini suara dari DX181. Coba untuk echo-nya kita mainkan yuk. Nah ini sekarang echo coba kita mainkan. Nah ini kita mainkan untuk echo-nya G G G G G G long test 1 2 G G G G G G ha hi hi ha hi hi ha hi lo ha hi hi ha hi 1 2 1 2 lo ha hi hi ha hi hi ha hi G A T 1 2 long G A I A test 1 2. Ini ya untuk suaranya dari DX181. Jadi teman-teman sekali lagi ya, produk dari DX181 ini nyaman meskipun teman-teman nggak usah pakai mixer. Dan ini sudah kita buktikan, ini kita tidak menggunakan mixer tapi suaranya jernih, suaranya mantap, nyaman di telinga. Jadi DX181 memang menjadi produk paling andalan di kelas speaker aktif, apalagi dia menggunakan 18 inci sistem 4-way. Oke, sekarang kita coba untuk musiknya. Maaf ya teman-teman ya, karena tadi ada pembeli juga, jadi harus kita melayani dulu barulah kita melanjutkan untuk pengiriman hari ini yang rencananya kita akan langsung berangkatkan melalui kereta KI 8. Nah nanti produk DATDX181 akan segera kita kirimkan kepada pembeli. Oke, sekarang kita cek sound produk DATDX181. Sekarang kita cek sound dulu bagaimanakah untuk kualitas suaranya. Oke. Kita
Jackson pakai DJ karena ini kita kirimkan ke Jember. Jember ini juga senang horek nih teman-teman, dari daerah sana senang sekali dengan suara-suara horek. Dan sekarang kita akan cek sound langsung lagu horek DX181. Oke teman-teman ya, selamat mendengarkan untuk lagunya DJ yang kita hadirkan hari ini. Ini adalah real suara dari DX181.
present and NCSB perform kita all you the jember from the action. Untuk kualitasnya memang keren. Ini speaker aktif, tapi rasanya mirip-mirip dengan speaker yang kita kasih power amplifier dan speaker besar. Inilah kenapa produk dari DATDX181 ini banyak sekali yang suka. Selain dia memang horak untuk kualitas bassnya, tapi kualitas klarinet ini juga joss karena dia menggunakan sistem 4-way. Jadi hari ini juga mau segera kita kirimkan produk dari DATDX181 plus microphone hardware number 1 kepada pembeli yang beralamatkan di Jember. Jadi hari ini nanti mau kita via kereta kirimnya. Jadi hari ini juga langsung ke sana. Jadi buat teman-teman ya yang mau beli produk dari DX181 ataupun produk yang lain, kalau mau datang ke toko silahkan, mau beli secara online dan kita kirimkan juga silahkan. Yang jelas DX181 adalah produk yang istimewa, salah satu produk andalan dari produk DAT. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.